Saudara Persatuan E-Sukan Kuala Lumpur ESKL bersyadang untuk bekerjasama dengan Orange E-Sport City sebagai lokasi rasmi pusat latihan bagi menghadapi Sukan Malaysia Sukma tahun depan. Kerjasama dengan hub sukan elektronik ini dapat membantu menyelaras dan membuat persiapan skuad E-Sukan Kuala Lumpur secara berpusat. Hisham bersama Majlis Sukan Wilayah Persekutuan MSWP melakukan lawatan ke fasiliti hub berkenaan untuk melihat sendiri kelengkapan yang ada. ESKL antara persatuan negeri yang terawal melakukan persediaan bagi menghadapi Sukma. Saya percaya e-sports hub ini adalah yang pertama dan yang saya boleh kata lengkap di sekitar Kuala Lumpur. Dan kita mengharapkan agar lebih banyak lagi e-sports hub ini dapat dilahirkan, diwujudkan supaya pembangunan e-sports ke peringkat kaumbi dapat berlangsung dengan lebih lancar. Hisham turut berharap persatuan e-sukan lain turut memperkasakan kehadiran hub e-sukan seumpama ini bagi membantu mengembangkan lagi industri berkenaan. Sukma Johor dijadual berlangsung pada 2022 menawarkan tiga pingat menerusi permainan Dota 2, MLBB dan Pro Evolution Soccer PES. ESKL menyasarkan tiga pingat emas daripada semua kategori.